Kita kembali di Indeks Terkini Pemirsa. Wali Kota Madiun Maidi meresmikan 8 proyek infrastruktur pada Rabu pagi. Maidi mengaku puas dengan kinerja rekanan pelaksana. Wali Kota Madiun Maidi meresmikan 8 proyek infrastruktur pada Rabu pagi. Kedelapan proyek itu sama-sama bertema religi yang tersebar di beberapa kelurahan. Di antaranya Sendang Kuncen, Menara Masjid Kuncen, dan renovasi Pondok Pesantren. Maidi cukup puas dengan hasil pengerjaan para rekanan pelaksana. Dia berharap hasil pembangunan 8 proyek religi ini dicontoh kontraktor lainnya. Wali Kota juga berterima kasih kepada seluruh pihak ketiga yang menuntaskan pembangunan di Kota Madiun. Sebab minim temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap banyaknya proyek fisik di kota ini. Hari ini saya meresmikan 8 proyek. Kita punya kita cukup banyak. Khusus tadi proyek religi. Semua pondok-pondok yang kita punyai itu semuanya tadi kita resmikan. Dan pembangunan cukup bagus. Ya. Saya terima kasih kepada pihak ketiga. Kenapa sekarang 7 pondok ini saya benahi semua. Kalau nanti di wisata religi Ka'bah itu sudah uang bagus, di situ nanti mungkin nanti akan saya siapkan becak, itu saya ganti becak motor semua. Kalau nanti becak motor, dia akan bisa religi dari Ka'bah ke Kuncen, dari ke Kuncen ke taman, dari taman mungkin ke pondoknya Gus Sofa, ke pondok-pondok ini semua. Tapi bukan becak. Nanti kita ganti becak motor semua. Sehingga kalau nanti kita bagi becak motor, orang-orang kemana-mana itu tidak capek dan cepat sampai tujuan. Maidi berencana menyediakan tur wisata religi dengan mempekerjakan para tukang becak. Mereka yang akan mengantarkan wisatawan keliling sejumlah objek wisata religi di Kota Madiun.